ada tetangga ya lapor ke saya sekitarnya 4 kurang 15, 4 subuh jelang sahur. Iya, 4 kurang 15 ada warga kasih tahu ada pembunuhan gitu. Nah, saya tanya masih bisa ditolong enggak korbannya? Sudah enggak bisa karena sudah ada dokter juga, karena ada tetangga dokter sudah dicek, ternyata udah enggak bisa ditolong. Ya udah, karena sudah bisa ditolong, kita tinggal lapor ke polsek aja. Ini pelaku ini itu langsung nikam aja atau ada masalah sebelumnya? Nah, info dari pihak keluarganya masalah peminjaman motor aja sih, antara adik dan kakak peminjaman motor. Ini info dari keluarganya. Itu minjamnya nggak dipulangin atau? Mungkin telat waktunya gitu, kakaknya mau butuh sedangkan adiknya tidak tepatin janji waktu untuk mengembalikannya gitu. Terlibat cekcok. Iya, terlibat cekcok. Terus untuk pelaku sendiri sempat dilakukan pengejaran atau segala? Info dari setelah tetangga kejadian. Setelah kejadian, dia menghampiri kakak yang perempuan. Oh, ada kakaknya lagi. Kakaknya di dekat rumah. Keluargang ada. Oh, dekat TKP. Ya. Dekat TKP. Nah, info dari tetangga sebelah juga, dia lapor ke kakaknya bahwa dia telah membunuh masnya. Nah, diamankan oleh kakak perempuannya ini ke dalam rumah supaya jangan kemana-mana. Dikunciin di sini. Dikunciin. Kemudian dari pihak polisian datang sudah ditangkap pelakunya itu. Pak, sepengetahuan Bapak ini pelaku ini ada gangguan jiwa atau bagaimana, Pak? Kayaknya sih nggak ada gangguan, cuma memang agak inilah. Temperamen atau? Kayak temperamen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.